Inilah momen saat Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka di ruang kredensial Istana Presiden IKN. Pengukuhan paskibraka perdana di Ibu Kota Nusantara ini dilakukan pada Selasa 13 Agustus 2024 usai Jokowi memimpin pertemuan para kepala daerah se-Indonesia. Dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan ini saya kukuhkan pasukan pengibar bendera pusaka tingkat pusat tahun 2024 yang akan bertugas di Istana Negara Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara. Usai mengukuhkan para paskibraka, Presiden Jokowi kemudian memasangkan lencana dan kendit ke perwakilan paskibraka. Jokowi bersama undangan yang hadir juga memberikan ucapan selamat sembari berjabat tangan dengan para paskibraka. Tak lupa, Presiden menyempatkan berbincang-bincang dengan para paskibraka. Paskibraka ini nantinya akan bertugas pada upacara kenegaraan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota Nusantara pada Sabtu 17 Agustus 2024. Berikut daftar 76 anggota paskibra HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara.